Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman kita guys ya. Peternakan atau ternak ayam Peru guys ya. Tuh jenis Peru yang untuk sabung taji guys ya. Tapi di sini nggak berjudi, tapi tetap untuk budidaya saja guys ya. Kalau mau ada yang mau beli silakan guys ya, letaknya di dekat sungai guys ya. Pangkalan Kampung Masjid guys. Kelurahan Pasar Merdua, Kecamatan Merdua guys ya. Ini lingkungan Kampung Masjid guys ya. Dan kita lihat-lihat guys ya, kalau kalian ada minat mau beli ayam silakan hubungi Mas Dedi ya. Tuh. Mantap ya. Tuh, oke guys ya, kita lihat-lihat ya. Tuh. Halo, Bang Bro. Iya. Tuh. Jos dulu, Jos. Siapa gelarnya, Sa? Dedi. Iya. Tuh kan. Lamun sih ini. Lamun. Tuh, ini bahasa kami bahasa Jerman guys ya. Iya, iya. Tuh. Kami ini di sini nih setengah Jerman, setengah Amerika guys ya. Jadi bahasanya ini hampir sama guys ya. Tuh. Banyak ya. Ini ayam jenis Peru nih. Iya, iya. Dijual berapa nih, Bang? Jutaan. Sejutaan ya. Tuh, kalau untuk bibit guys ya. Tuh, banyak ya. Iya, iya. Tuh. Halo, Bos. Ini bos saya ini, guys. Yang punya wallet nih ya. Iya. Oke, ini, guys. Bahaya ini. Ini toke-toke. Tuh, ayamnya guys ya, jenisnya guys ya, ternaknya guys ya. Banyak ya. Tuh, Peru ya. Kalau mau beli bibit dan lain-lain silakan sini ya. Ngapain agak beli ya, Den? Nah, usung dia, usung dia. Tuh ya. Tapi kami di sini ini hobi hiburan aja guys, enggak hobi judi guys ya. Tuh, sekedar untuk tes-tesan aja guys. Kalau membelinya juga banyak yang dari kisam-kisam dari mana-mana guys ya. Tuh, kalau judi ataupun tidak jarang lah guys, itu bukan urusan saya guys. Yang pastinya kami hanya hiburan saja guys. Tuh, macet, tinjuk polisi ini. Tuh, ayamnya guys. Banyak ya. Tadi sapi, kambing ya. Nah itu. Nah pegak-pegak aku dia. Nah ini guys. Ini bagus ya guys. Kalau Filipina apa beda dengan Filipina atau Texas? Iya. Beda ya? Beda. Tuh, ini berapa ini mau jual, Bos? Sejutaan ini pasti ya. Iya. Tuh, guys ya, menjanjikan ternak ayam kayak gini, guys. Ganteng ayam, guys. Tuh. Tadi ya. Banyak benar guys ayam guys. Ternak ayam Peru. Bibit ini ya betinanya berapa banyak? Banyak. Ya. Itu yang ya Peru ya. Sejenis Peru apa lagi, Bang? Banyak ya. Filipina ada juga Filipin. Ini. Ini apa ini? Isis. Keluar enggak apa-apa ini? Ini apa jenisnya nih? Ini kelabu ya. Tuh, kelabu ini mantap guys ya. Kelabu. Kelabu awan biru guys. Tuh. Ini Pak Haji ini nih. Bahaya Pak Haji nih, hobi melihara ayam aja ini nih. Pesponan saya ini ya. Tuh. Mantap ya ayam guys ya. Awas nanti kamu dipatoknya. Canda guys ya. Tuh. Kalau mau beternak ayam guys. Tuh. Terbabnya guys. Nanti kamu terpacok nanti. Tuh. Itunya bibitnya guys ya, kandang guys. Tuh. Aman kalau pinggir sungai kayak gini, tapi banjir kemarin hampir kena deh guys ya. Sekarang udah kemarau lagi guys. Kalau yang ini, Bang? Ini sama juga ya. Tuh. Banyak ayam ini guys. Tuh, ada burung, ada semanuk juga ya. Tuh tadi ya. Tuh. Lebih dari 10 guys ya, 15-an sekitar ya ayamnya guys ya. Ayam Peru. Ayam Filipin, ayam Texas guys ya, banyak ya. Bawa ke mana? Bawa ke mana? Ingun sini lah ya. Tuh, hiburan kita pak, enak ya. Tuh, mantap kan? Ayam. Kalau kata kami sini ini sisoi ya. Tuh.
bukan untuk dipistol tapi guys. Tuh ya, kalau untuk dipistol bahaya guys. Setahun lah ayam ini nih, kaki jalunya lah, yang besar jalunya tuh. Kalau tidak nurut dia tembong terbang dah pasti. Coba luah ke saya ini nih, saya ini, bawah sabah, sebelah ini sah. Ketong bau, ketong gak apa deh. Tuh, ketong pasal sana. Liar dia. Ah, ketong kau adbat nak oi. Jika kalian tidak mengerti bahasa Perancis atau bahasa Inggeris, pakai tag guys ya. Tuh. Tuh, buka kau bah. Kena ku aku sana. Lagu mana sini? Yo yo. Tuh, siapa tahu kalian ada minat guys ya, beli ayam Peru ya. Ternak ayam Peru ya. Ayam Peru, ayam Filipin. Tapi gini nanti judulnya nanti ayam Peru saja guys. Karena memang ayam Peru ini banyak ya. Coba, kenapa ya bos? Oh. Buka aku dia, bawah kok. Mari atas lah. Ini berapa tahun ini? Masih muda ini? Masih muda ini. Berapa tahun ini? 6 bulan ya. Dijual berapa ini lepas? Berapa? 400? Iya. 400 guys ya. Tuh. Ayam-ayam kayak gini ini bagus-bagus ya. Tuh, mantap ya. Udah bang, masuk labang. Tuh, mantap guys. Ayam Peru, Peru. Misternya ini guys ya, ayam guys ya. Itu juga, itu betinanya bang ya. Kalau untuk bibit perempuannya bisa beli ya. Bisa juga. Bisa ya. Mungkin agak-agak murah guys ya dibandingkan iya, babon iya. Ini guys ya, babon dengan laki-laki ya. Sudah. Nanti diambil baru guys. Itu jemur ya, biar dia enggak kena penyakit guys. Jemur juga itu jemur. Pagi-pagi dimandikan ya. Kalau enggak dimandikan dia enggak segar ya guys. Coba. Jemur dulu. Kalau dia ini bisa berantem deh guys. Mantap ya. Ini kendalanya apa bang ngurus ayam kayak gini bang? Penyakit? Enggak ada ya? Penyakit-penyakit kelereng. Vitamin paling ya? Ngasihnya ya. Berantem deh guys. Oke, bang. Bang siapa namanya? Makasih bang ya. Siapa namanya tadi bang? Jos, Bang Daddy ya. Oke guys ya, dengan Bang Daddy ya, ternak ayam Peru guys ya. Ayam Peru letaknya di dekat Sungai Kapangkalan Kampung Masjid, Kelurahan Pasar Merdua, Kecamatan Merdua, Kabupaten Kesatan guys ya. Jika tidak sempurna, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar ya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Salam peternak guys ya. Dan selesai nanti kita mau bikin konten sungai, judul nanti diam-diam menghanyutkan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Oksa tadi, dadah. Sukses selalu ya peternak-peternak ya.